Hati paling susah nak jaga. Nak kata beriman kepada Allah yang pertama kita kongsikan tadi. Beriman kepada Allah, menyembah kepadanya dan melaksanakan segala perintahnya. Nak laksana perintah Allah itu melalui hati. Nampak? Hati tak bersih kepada Allah, agak-agak boleh tak laksana perintah Allah. Nak baca Quran pun malah kalau hati tak bersih. Kalau hati tak ikhlas kerana Allah, nak baca Quran, nak solat berjemaah pun malas. Nak dengar ilmu pun malas. Datang majlis ilmu tapi tak dengar, tidur. Tapi ini bukan jemaah madrasah mutakin. Lagi sekali saya ulang. Bimbang juga. Takut nanti ayah dia dah daring. Dia kata, ustaz ni mari tembak jemaah je. Mari tolong jaga depan pintu, beduk dia ramai-ramai. Bahaya juga kata. Tapi bukan nak cerita. Tapi kedudukan begitu umat Islam di akhir zaman. Yang tidak menjaga masalah hatinya. Sebab tu kita kata jangan ada sikap sombong dalam diri. Jangan ada sikap tamak dan iri hati. Kalau ada iri hati dalam diri, tamak confirm ada. Sebab apa? Dia tengok orang lebih, dia confirm nak lebih daripada apa yang dia lihat. Ini pun masuk kategori tamak harta. Terlalu banyak memikirkan harta dunia. Seolah-olah dia ni tak pernah fikir nak mati bertemu dengan Allah. Sedangkan Allah takkan tanya berapa banyak harta yang kita ada. Allah takkan nilai berapa banyak harta yang kita miliki. Kita mati tuan-tuan, harta yang kita ada pada hari ini, kereta besar yang kita perolehi pada hari ini, baju mahal-mahal yang kita beli pada hari ini, rumah yang besar yang kita beli pada hari ini, semua akan kita tinggalkan. Yang kita akan bawa amalan dan hati kita kepada Allah. Bersediakah kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada bila-bila masa sahaja tuan-tuan? Ini persoalan buat diri kita bersama-sama, termasuk saya yang berbicara pada pagi ini. Saya yang berbicara pada pagi ini juga akan berbalik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa bekalan dan amalan kita untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah? Bila mana kita tidak menjaga perhubungan kita kepada Allah, tidak membersihkan hati-hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanda orang yang menjaga perhubungannya kepada Allah? Bila mana kita ini tidak tahu bila mana kita akan menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita berkongsi tiga ciri-ciri ini untuk kita ambil satu intipati. Baru dapat kongsi tiga ciri tuan-tuan. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyembah kepadanya dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua, selalulah melaksanakan solat-solat taubat dan meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah keampunan berterusan, bermulalah pada pagi ini hingga kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Bila masuknya kita ini dalam liang lahat, barulah kita ini akan berhenti daripada meminta kepada Allah. Dan sebaliknya kita ini akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita ini akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita refer dalam surah Fusilat ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kuntum tastatiruna an yashhadu 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud kamu tidak lagi dapat seperti di dalam dunia dahulu menutupi atau menyembunyikan diri kamu ketika melakukan dosa dan kejahatan daripada menjadi saksi atas kamu oleh pendengaran telinga, penglihatan mata dan kulit-kulit terhadap kamu. Dalam surah Fusilat ini menyatakan bila mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lagi ada pembohongan. Bila mana Allah menyoal kepada kita, apa sahaja yang telah kita lakukan di atas muka bumi, tak ada lagi dah nak bohong depan Allah. Atas dunia, kita selamat berbohong. Atas dunia, kita boleh lagi berbohong untuk menyelamatkan diri kita. Untuk menunjukkan kebaikan kita di hadapan manusia, sesama manusia. Tetapi bila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lagi pembohongan. Dalam surah Al-Fusilat, ayat 22, bila mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak lagi dapat membohongi di hadapan Allah.
ketika mana Allah bertanya di hadapan kita kelak apa sahaja yang telah kita lakukan ketika mana hidup di atas muka bumi pada hari ini, tidak ada lagi penyembunyian diri kita untuk menunjuk baik di hadapan Allah. Kerana apa? Kita lupa ketika mana kita hidup pada hari ini, malaikat sedang mencatat apa sahaja amalan yang telah kita lakukan pada hari ini. Kalau tersilap baca ayat Quran, malaikat faham. Mengantuk. Malaikat ni pun baik. Dia pun baik. Dia bukan nak terus menghukum. Tak macam kita, kita lagi teruk. Kita suka menghukum. Nampak je apa yang berlaku pelik atas dunia ni, terus nak hukum. Kita pula lebih daripada Tuhan. Yang ni masalah. Cuma tersilap tu mungkin power dah kurang. Walaupun muda lagi, Allah tarik sekejap nikmat tu, bila-bila boleh berubah. Daripada celik dah tak nampak dah, sama macam ayah dia pakai spek mata dah sekarang. Alhamdulillah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah pelihara penglihatan kita untuk kita memudahkan pembacaan kita ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala hidup atas muka bumi pada hari ini. InsyaAllah dah pun kat 7:30 dah, tuan-tuan. Boleh sambung lagi kan? Kita janji 9:30 ha? Okey, kita teruslah 9:30. Ada lagi 20, ada lagi 19 ciri. Kita dah kongsi 3, ada lagi 19 ciri. Nah. Ke macam mana? Boleh lagi ke tak boleh? Nampak macam dah bergerak goyang, tak apa nak ada. 5 minit. Okey. 5 minit. Kalau 5 minit tak boleh lah tu. Kita ambil nanti kita jadi lain pula. Tak. Nombor 4. Yang keempat. Okey, last. Yang keempat, yang kelima. Amboi, ada yang tambah tu. Cantik. Kita tak apa, tak ada masalah ni. Baik, yang keempat, kita ambil yang keempat. Memperbanyakkan wuduk dan membiasakan diri sentiasa dalam keadaan suci. Ini yang biasa kita kena buat. Nak tidur pun kena berwuduk. Kuasa wuduk ini, tuan-tuan, bila kita dapat mempelajarinya, kuasa wuduk kita ambil air semayang, kita ini akan dielakkan daripada gangguan syaitan. Kita sentiasa berwuduk, nak tidur berwuduk, rasa dah terbatal, ambil wuduk lagi, rasa ada wuduk, ambil wuduk lagi, tambah lagi, maka kita ini akan dihindarkan daripada gangguan syaitan. Bila mana kita nak tidur, ambil wuduk, baca pula ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, minta doa kepada Allah, lindungilah aku dalam keadaan aku sedang tidur. Tuan-tuan, kalau kita tengah tidur dalam keadaan kita tak bersuci, kita mati dalam tidur. Apa yang kita dapat? Yang ni persoalan dia. Tapi kalau kita tidur dalam keadaan kita bersuci, bersih tubuh badan. Dahlah bersih tubuh badan, bersuci, berwuduk pula. Dahlah berwuduk, baca pula Quran. Sebab tu kita diamalkan untuk sebelum tidur baca surah Al-Mu'. Mati dulu. Betul yang dia. Sebab tu kita kata sebelum tidur baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kongsikan ingatan ini, maknanya apa? Sentiasa berwuduk. Bila berwuduk dalam keadaan suci, kita boleh sentiasa memegang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa dekat dengan ayat Allah. Sebab tu kita akan sentiasa meletakkan diri kita dan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita nakkan. Cita-cita kita lain tidak ada melainkan untuk kita ini dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada di kalangan kita pada pagi ini yang berdoa kepada Allah nak masuk ke dalam api neraka Allah. Tak ada. Ke ada Tok Imam tadi doa? Ya Allah, masukkanlah aku dalam api neraka-Mu sekali. Ya Allah, aku nak rasa api-Mu. Ada? Bodoh sungguh kalau ada. Boleh tertampar kepala Tok Imam. Tapi Alhamdulillah, kita tak minta begitu. Kita minta yang baik kepada Allah. Minta yang baik-baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kita ini dimasukkan ke dalam syurga Allah, minta ilmu, minta ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Kita ni nak masuk ke dalam syurga Allah. Sebab tu bila mana kita ni duduk atas muka bumi Allah, tidak akan melangkah kaki kita untuk masuk ke syurga Allah selagi 4 persoalan ini tidak terjawab.
Apa dia empat persoalan ini? Yang pertamanya, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala itu akan bertanyakan kepada kita, ke manakah perbelanjaan kita dengan harta kita yang kita miliki pada hari ini? Itu soalan yang pertamanya kepada diri kita. Kemanakah harta kamu, kamu belanjakan ketika mana kamu hidup atas muka bumi pada hari ini? Kemana harta kamu? Kemana kamu belanjakan? Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanyakan ke atas diri kita. Dengan usia yang kita diberi pinjam pada hari ini, dengan usia itu, apa sahaja yang telah kita lakukan ke atas usia yang kita diberi pinjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita pinjam usia sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kemana arah tujunya dengan usia yang kita miliki pada hari ini? Apa yang telah kita kerjakan? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah gunanya ilmu yang kita miliki pada hari ini? Kemanakah kita curahkan ilmu yang kita ada pada hari ini? Tiga. Dan yang keempat, yang terakhir yang Allah SWT akan tanya, tubuh badan kamu, di manakah kudrat tubuh badan kamu? Kamu gunakan untuk apa ketika mana kamu hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala? Tubuh badan kita bekerja untuk apa? Itulah umpamanya. Adakah kita ini bekerja kerana agama? Dengan tubuh badan yang Allah izinkan pada hari ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Adakah itu tubuh badan kamu gunakan ketika hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala? Empat perkara ini tuan-tuan yang Allah akan tanya dan kita pasti wajib kena jawab di hadapan Allah. Macam dalam surah Al-Fusilat yang kita baca ayat 22 tadi, Allah tanya empat perkara, tak ada lagi dah penyembunyian ke atas diri kita untuk menyelamatkan bila mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Berkenaan dengan empat ciri, empat persoalan yang Allah SWT akan tanya yang kita tak dapat nak lari. Hari ini kita kena bersiap siaga, tuan-tuan. Siap siaga dengan empat perkara. Harta, tubuh badan, umur dan ilmu kita. Apa yang telah kita kerjakan di atas muka bumi Allah SWT hari ini. Ingat satu perkara yang kita nak tinggalkan pesanan dan peringatan ini bersama-sama supaya ingatan ini menjadi satu inspirasi buat kita. Letak dalam hati-hati kita, tuan-tuan. Saya nak sambung yang kelima, tak tergamak dah rasanya. Nampak jemaah dah gosok mata. Kan ada yang baling kursi lain macam pula, bimbang. Tak. Baik, saya cakap cukup ambil yang keempat lah. Ambil yang keempat ni, kita berhenti dulu sampai yang keempat. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu dalam perkongsian ilmu yang akan datang untuk kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat tadi, sampai yang keempat, kita ulang semula. Yang pertama tadi, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon keampunan daripada Allah. Hilang sifat sombong, tamak, iri hati. Memperbanyakkan wuduk dan membiasakan diri dalam keadaan suci. Kemudian beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta menyembahnya dan melaksanakan segala perintahnya. Empat ciri. Ada lagi 18 ciri. InsyaAllah. Jika diizinkan oleh Allah, kita bertemu dalam perkongsian ilmu yang akan datang untuk kita memahami lebih dekat ciri-ciri hamba yang menjaga perhubungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan dua surah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita dah baca dan satu daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita buat satu kedudukan yang sahih. Bila mana Allah ini sebut, maka Nabi memberi penyampaian untuk peringatan kita umat di akhir zaman pada hari ini, insya-Allah. Baik, sekadar itu saja perkongsian kita dan saya nak buat pengumuman sikit. Saya ada bawa tabung dekat belakang tu, tabung pun tak nampak dah kat mana sebab tabung tu kecil sangat. Sebab saya bawa tabung kecil saja je sebab tahu dah tabung kecil tabung takkan penuh, insya-Allah. Kalau buat tabung besar lagi tak penuh. Yang kecil pun tak penuh, tapi insya-Allah kita cuba penuh kan. Tabung yang saya bawa tu adalah program wakaf misi dakwah saya dengan ayahanda saya, Dr. Fauzi Deraman. Jadi ini sebagai contoh lah. Ni wakaf ikhrok. Wakaf ikhrok ni satu set RM30. Dia ada 6 jilid.
Dan kita ada buat juga wakaf untuk buku belajar solat perempuan dan lelaki. Satu set RM30 untuk kita bantu kepada mereka yang memerlukan. Dan kita ada juga buat wakaf Al-Quran. Al-Quran dalam kereta. Tak bawa banyak, satu je saya bawa. Tapi itu untuk membantu mereka di luar sana. Di Sabah dan Sarawak, Thailand dan Filipina. InsyaAllah kita akan usaha masukkan Myanmar juga. Umat Islam kita di Myanmar yang perlukan bantuan, kita akan menyumbang kepada mereka. Kita yang berkemampuan, sumbanglah kita kepada mereka yang mereka ini memerlukan bantuan. Saya baru balik daripada Sabah bulan 7 baru ni bersama dengan Al-Fadhil Tuan Guru Dr. Fazil Rahman, ayahanda saya. Baru balik dengan dia baru ni, kita buat penyerahan wakaf bulan Ramadan baru ni. Kita buat kutipan Ramadan keliling Selangor dan seluruh negeri. Dapatlah insyaAllah dalam 5,000 naskah. 5,000 naskah lebih kurang begitulah kita buat penyerahan kepada seluruh negeri Sabah. Dan bulan 10 ni insyaAllah kita akan bergerak untuk buat penyebaran kepada seluruh negeri Sarawak pula. Untuk pada jemaah yang menyumbang pada pagi ini, insyaAllah kita akan salurkan kepada mereka. Tuan-tuan berwakaf, kami bantu sampaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bertemu dengan pengerusi Persatuan Mu'alaf Negeri Sabah. Ni orang Kristian, di Sabah kan banyak orang Kristian, dia dah masuk Islam. Bila dah masuk Islam ni, mereka ni tak reti baca Quran, tak reti baca Iqra', tak reti nak solat. Jadi inilah bantuan-bantuan yang kita cuba salurkan. Pengerusi bahagian Mu'alaf ni, Persatuan Mu'alaf ni, dia bagi tahu, dia bertemu dengan saya, dia kata, "Ustaz, minta tolonglah. Kami ni terbiar," dia kata. "Kami dah masuk Islam, dah memeluk Islam, tapi kami tak tahu nak solat yang betul. Kami tak tahu nak baca Al-Quran. Kami tak tahu nak memulakan bacaan Al-Quran macam mana. Adakah kitab-kitab yang boleh kami beli? Tapi kami tak mampu nak beli. Tapi kami cuba buat untuk wakafkan kepada mereka, biar mereka boleh belajar. Sebab di sana ada seorang guru yang boleh sanggup mengajar mereka tanpa ada bayaran gaji bulanan. Ini kerana infak diri mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berwakaf buku di sini, mereka terus mempelajari ilmu yang kita wakafkan ini. Buku-buku yang kita wakafkan ini akan berpanjangan pahalanya bila mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wataala. Kita akan mati. Bila kita mati, wakaf inilah yang akan menjadi penyambung pahala kita terus di atas muka bumi Allah Subhanahu Wataala. Jadi bila mana jumpa dengan pengurusi ini, pengurusi itu tanya, dia kata, "Ustaz, ustaz boleh tengoklah. Mu'alaf kita 40 orang, 40 lebih dekat 50 orang." Dia kata, "Ustaz, tengok muslimin dan muslimat dia, masya-Allah." Saya pun tengok, "Allahu Rabbi," saya kata. Pakaian mereka mengalahkan kaum Islam itu sendiri. Dia orang ni orang Kristian tapi dah masuk, baru masuk Islam, tapi pakaian mereka, ya Allah, menutupi aurat setepat mungkin. Pakai furdah tutup mata, nampak mata. Pengerusi tu usik, dia kata, "Ustaz, dalam kuliah ni," dia bagi tahu dalam kuliah, dia kata, "Ustaz, boleh tengoklah muslimat mana-mana yang ustaz berkenan, bolehlah. Pilih satu," dia kata. Buka cawangan di Sandakan Sabah, kata. Ya Allah. Janganlah bagi direct sangat, kata. Taulah bujang, kata. Jangan bagi tahu direct, malu lah. Kata, "Boleh je pilih, ustaz. Mereka ini memerlukan suami dan bimbingan," kata. Allahu Rabbi, kata. InsyaAllah mudah-mudahan, kata. Kalau ada diberi jodoh, insyaAllah lah bertemu jodoh kita di Sandakan, kata. Tapi tak boleh nak pilih lah sebab nampak mata. Itu soal nombor dua, ustaz, kata. Ni guru. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi itu sekadar perkongsian kita. Tabung ada di luar tu. Mudah-mudahan yang berminat, mana yang nak berwakaf, nak taruh nama pun boleh. Sebab kita ada letakkan nama. Sebab nama ni nanti akan dibekalkan kepada pelajar-pelajar di sana, dan mereka akan tahulah siapa yang berwakaf. Nah, kalau kata hajahnya, haji ke, dia orang tahulah. Daripada jemaah Madrasah Mutakin ke. Biasa dia orang akan buat macam tu. Seluruh daripada jemaah Mutakin, contoh. Seluruh jemaah Masjid Al-Azim. Dia orang akan sedekah berapa naskah, 10, 20, terserah pada yang berwakaf, insyaAllah. Mudah-mudahan. Sekadar itu sahaja perkongsian kita pada pagi ini. Yang barakah, mudah-mudahan kita berdoa sikit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mendengar dan memakbulkan permintaan kita pagi yang mulia ini, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Ya Rabbana aqtarafna bi annana aqtarafna. Ya Tuhan kami, kami mengaku bahawa sesungguhnya kami telah berbuat dosa.
wa annana asrafna ala ladha asrafna, dan sesungguhnya kami melampaui batas sehingga tidak terasa bahawa kami telah mendekati neraka. Fatub alaina taubat taghsil likulli hawb, maka ampunilah kami dengan ampunan yang dapat membasuh dosa-dosa kami. Wastur lana aurati wa aini rawati, tutupilah segala aib kami dan tenteramkanlah semua ketakutan dan kegelisahan kami. Waghfir liwalidayna rabba wa mauludina, dan ampunilah kedua ibu bapa kami ya Allah, dan juga semua anak cucu kami. Wa akhli wa ikhwani wa sairil khilan, dan semua keluarga serta semua saudara kami dan semua sahabat karib kami. Wa kullazi mahabbah au jirati au suhbah, dan semua orang yang mencintai kerana Allah subhanahu wa ta'ala atau yang mempunyai hubungan jiran dan persahabatan. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli waqt. Ya Allah, bantulah umat Islam, bantulah para mujahidin pada setiap tempat, masa dan waktu. Wal muslimina ajma' amina rabba asma', dan semua orang-orang muslim seluruhnya. Ya Allah, terimalah dan kabulkanlah permohonan kami. Fadlan wajudan manna la bi'tisabi minna, berdasarkan keutamaan, kemurahan dan kurniaan-Mu ya Allah, tidak berdasarkan hasil dan usaha kami. Subhana rabbi izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.